Presiden Republik Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie menghadiri hari peringatan tragedi Mei 98 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Habibi berpesan agar warga negara Indonesia menjaga keutuhan NKRI. Selain Habibi, turut hadir pula Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Dalam pidato kenegaraannya, Habibi berpesan untuk menjaga kebinekaan. Selain itu, Habibi juga berpesan agar tragedi Mei 98 tidak boleh dilupakan. Menurutnya, tragedi ini merupakan sejarah penting bangsa Indonesia. Tragedi yang menjadi ujung tombak ketidakadilan seperti itu tidak boleh terulang di masa yang akan datang. Peringatan Mei 98 berlangsung penuh hikmat dan dihadiri oleh keluarga korban serta sejumlah komunitas. Dengan ajaran agamanya, tidak ada agama yang membenarkan membunuh orang lain. Tidak ada agama satupun pun di buka bumi ini yang mengajarkan bahwa silakan bunuh dia. Tidak ada. Tidak ada. Saya baru-baru menerima 50 orang tokoh-tokoh.